Hai, anak mana kalian? Ada serege. Preman bring ini, Bos. Jangan lupa subscribe ya. Wah, tak putar-putar warnanya nih. Minum saja lah. Wow, jos gandos melentos. Ayah! Apa sih lagi si Risma? Waduh. Minta duit? Nah, ngaji yang rajin biar jadi gemot. Ayah tuh yang cocok jadi gemot, kumisnya tebel. Dengkolmu atas itu. Udah sana kamu pergi ngaji. Sebelum pergi ngaji, aku mau nanya satu hal. Apaan tuh? Kalau misalnya kita diejek atau dijailin, kita apa harus balas ya? Kalau kamu masuk ke kandang ular, kamu jangan jadi kelinci, mati kamu. Harus jadi ular juga. Kalau masuk ke kandang buaya, ya harus jadi buaya. Ke kandang macan, ya harus jadi macan. Paham? Maksudnya ya? Dimanapun kita berada, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Seperti air yang bisa membentuk dirinya sendiri ke dalam sebuah gelas. Oh, kalau masuk kandang monyet? Harus jadi monyet juga ya? Iya. Kalau kandang babi? Kamu babinya, sontol loyo. Udah sana kamu pergi ngaji, banyak tanya kamu. Udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udahlah mamanya cerewet, anaknya banyak tanya, bikin pusing saja. Aduh. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan, teman? Mantap. Mayan. Tak imbang aja, dah pecahkan dia. Tengok aja lah, jumpa lagi. Kugonikan, kubuang semua. Mayan, buat palsi, tempat cewekku, ayu. Stop, 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 stop. Ada apa, Bang? Kau mau lewat sini, bayar 99.000. Yang ada 100, Bang. Nih ya, balik 1.000. Udah, kau cabut sana, cabut! Es batu kena panas, cair! Wow, palte yang dimana rumah ayo. Aduh, mogok pula keretaku nih. Ah, nggak bisa bawa sportif. Hai, ini kan tempat waktu itu aku maling ayam sama ngat ya. Rupanya punya setompul. Parnap.
lomba gunungnya kau. Buat target aku saja kau. Udah datang kemarin gak permisi kau. Maaf lah tulang. Ini semua punya tulang tumpul. Ya iyalah lah, masa punya setan ini. Biar kau tahu aja lah, bukan togel aja usahaku lah. Terutama kandang ayam ini. Yang kedua kandang babi ada di sebelah sana. Yang ketiga, mobil rentalku ada 7 lah. Mobil rental? Apaan aja ada? Ada, masih dipakai. Berapa banyak? Kalau ku rental berapa kira-kira? Masih limpul aja samamu. Kesama sini sana soalnya. Masih limpul? Jepeng nggak bisa. Lai, kita kawan-kawan lai, bisnis-bisnis lai. Serpek limpul lah mamu. Kayu laut kali kok sama anggotanya. Lai, kok bilang pula aku kayu laut, bak? Lai, di rental Tompul Jaya Abadi lai, udah murah nih itu lai. Kalau kau tempat orang lain lai, 750 nya kau diminta. Hajep kau nanti, sama aku cerah selimpul aja pun banyak kali cengkau naik kau. Oke lah kalau begitu. Tapi ya, aku lama lagi nyepigi. Nada nanti baru pigi ya. Memang bagudunya kau, kukiranya kau besoknya kau pigi. Pas kali kau, kalau kau mau Natal kau pigi, kau mau kau pigi kemana kau, Lai? Semosir. Pas kali kau, Lai. Aku titip ambus-ambus untuk nomborku ya. Boleh ya? Gampang ya itu, asalkan ada ini ya. Apa itu? Duit lah. Lai, kau lihat lah, Lai. Di sana ada kandang ayamku. Di sana ada kandang babiku. Mobilku ada 7 lah, ngapain kau sanksi? Kukasihnya kau duit nanti ah. Udahlah, kalau nggak gini aja, main cepatnya aja kita, rentalnya cepek. Potong limpul itu untuk ombus-ombus. Aduh lah, kalau kau bisa kau pumbuk aku, kau tumbuk aku lah. 100.000 sampai mana lah, sampai amplas habis minyak lah. Kau pikir lah lah, kalau kau sama orang lain lah, 750 itu belum sama supir lah, belum isi minyak lagi lah. Belum lagi ngisi, apalagi ku bilang supirnya minum tua lagi lah ya. Agak bingung kau sikit kalau sama orang lain, kalau sama tulang tompul amannya itu semua, harus limpul, sudah beres kau kemana? Kemana kau bilang? Samosir. Samosir lagi. Langsung tembak samosir lagi. Banyak kali ceritamu. Kau yang banyak cerita, kau yang mulai banyak cerita. Apa yang kau minta di sini? Buku itu mana? Biar ada kerjaanku. Nanti kau bilang tak ada kerjaanku. Kerja tak mau, duit mau. Lai, aku sebetulnya Lai, sayang kali aku sama kau Lai. Kau memang anggotaku satu-satunya Lai. Maaf Lai, kalau aku ngomong ini agak belepotan Lai. Karena aku Lai, kena tua gunung tadi Lai. Dari sidik kalang aku minum 2 teko aku di sini Lai sama ayam-ayamku. Makanya aku sedikit apa tadi berbicara Lai. Harap maklum Lai, Lai. Lai, oke, ku ambilkan dulu bukunya. Kau tolong kau jaga ayam-ayamku ini, jangan sampai lepas Lai. Kalau lepas rugi nanti aku rugi. Nah, kau pegang dulu biar aku ambil. Aduh, buat pening aja kau Lai memang Lai. Agak lain memang si bodoh itu. Bisa pula ditinggal ayam-ayamnya. Udah tahu tadi dari awal awak masuk mau ambil ayamnya. Ini ditinggalkannya pula ayamnya. Ojoki. Ojoki memang tak mau mana. Sekali ini kalau aku ambil 5-5 ekor. Mana lah mungkin dihitung-hitung sama si bodoh itu. Tapi takut bu kalau ketahuan dipecatnya laku. Gimana laku nanti mau kerja kalau dipecat. Aima, tapi udah gila begini pandanganku, jangan biarkan kosong pikiran. Sulaiman Ali sampahku pun. Harumnya. Apa ini? Dari orang yang kamu sayang. Kamu. Ulu-ulu romantisnya suamiku ini. Astagfirullahaladzim. Bunda suka kan dengan bunga itu? Aku jauh loh, Bun, ngambil. Dari Portugal, Bun, aku ngambil. Naik kapal tongkang aku, belum ngurus paspor lagi, Bun. Dan aku jumpa Ronaldo. Ziu! Gitulah, Bun, aku selebrasinya, Bun. Ih, aku ambil bunga kau itu.
Bung, bermacam jar ke apa kau kasih gini, Bung. Sebenarnya, Bun, Allah, Bun, kau ini menerima kenyataan yang tulus dari hatiku. Ikan teri nabrak kaca. Nah, Bunda kasih lagi. Ih, enggak. Kalau tahu tadi ini bunga dari kau, enggak mau aku nyiumnya. Ih, nyesel kali aku. Bun, sok menapi kok, Bun. Kalau namanya harimau dikasih daging pasti diterima. Ini Bunda ada kasih bunga berpaspor Portugal dengan mahar ziu. Enggak tetap enggak diterima juga, Bunda, Bunda. Enggak sudi aku sama kau. Mau duit kau banyak pun enggak selera aku sama kau itu. Memang aku kalah penampilan, kalau soal gaya aku udah kayak Norman Kamaru. Caya. Coba pada. Ngaji lah. Oh, kau mau ngaji? Minta antar dia aja. Cepet minta antar, kalau enggak mau gigit aja enggak apa-apa. Udah lah, yolah. Bunda, bentar ya. Lihat. Gonggong aja kok. Oh, aku mau udah cepet antarkan aku ngaji kok. Oh, seneng orang bahagia kok memang kok. Kalau sekali pengen benci itu aku. Siapa yang cinta apa nabinya bahagia dalam hidupnya. Muhammadku dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu. Ih, kepala kombet. Hobi kali dia main di paret. Saya jumpa orang gak pecahkan, tengok lah. Eh, ayangku, tahu aja aku lagi bokek. Hobi kok masuk paret? Hobi tuh ngaji lah, baru paten. Biasa kak kau, minta duit kau 130.000. Kalau enggak aku gunikan kau sekarang. Daripada aku ngasih kau, mending aku sedekah, dapat pahala. Oh, minta dicium anak nih. Minta duit kau cepat. Wow, gue udah duit lagi. Nah, makasih ayangku. Ih, mandi wajib lah aku nih. Ini kepala kombet nakal kali nih. Oh, minta di login kan cocok ini. Daripada kau nggak ada kerjaan, mending kau login. Login? Iya lo kepala kombet, login biar kau tuh dapet hidayah. Yo.